Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Salam penuh kedinginan. Hari ini hujan sejak daripada malam tadi tidak berhenti. Hujan kadang-kadang lebat. Kadang-kadang reda seketika. Tetapi masih belum berhenti daripada petang kemarin, malam tadi dan juga hari ini. Beginilah suasana dari sekolah kami, iaitu Sekolah Kebangsaan Perala, dalam keadaan hujan pagi. Hujan sekarang ni sudah mencecah pukul 11 lebih. Hujan masih belum berhenti. Sudah menunjukkan tanda-tanda akan berlakunya banjir. Itu adalah tapak sekolah lama yang telah pun dirobohkan dan diambillah bahagian atas yang terdiri pada kayu dan juga perabot-perabot yang telah usang. Kelihatan langit di Perala keputihan, berkabus dan ditepu dengan air hujan. Sekarang ini hujan makin lebat. Kemungkinan kita akan menghadapi keadaan banjir pada hari yang berikutnya ke, ataupun mungkin dalam pada hari ini. Melihat pada keadaan hujan yang sedang turun di seluruh negeri Kelantan, jelas menunjukkan bahawa musim banjir ini makin panjang. Bermula daripada hari Selasa baru ini hujan turun, kadang lebat, kadang sederhana. Malahan ada beberapa ketika mentari muncul menunjukkan wajahnya. Tetapi pada hari ini, kemarin, malam tadi dan juga hari ini, hujan berterusan, malahan kadang-kadang lebat. Semoga kita doakan agar cuaca tidak menjadi lebih buruk. Di mana kalau berlakunya banjir, kemungkinan akan berlaku perpindahan penduduk ke PPS ataupun pusat pemindahan sementara di sekolah-sekolah ataupun di bangunan-bangunan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sekarang ini hujan makin lebat dan langit jelas nampak memutih dari arah belakang ini. Masuk lagi lah. Mungkinkah ini pertanda bahawa banjir besar mungkin berlaku di Kelantan? Wallahualam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu dari saya untuk hari ini. Kita doakan semua berada dalam keadaan selamat, terpelihara daripada bala dan bencana. Wallahualam.